Di Al-Azhar Ulama-ulama Al-Azhar Universitas tertua di dunia Mereka memuliakan Sadah Ba'alawi Mereka memuliakan para ulama Zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jelas Nanti kalau ada yang nanya Kenapa Ustaz Soman itu memuliakan Habaib Karena kami belajar di tempat guru-guru kami memuliakan cari ceramahnya di YouTube Syekh Usamah Al Azhari bercerita bahwa Al Ba'lawi, -ba keluarga Ba'lawi, ba zuriat Rasulullah, mereka tidak hanya sekedar berdakwah, tapi mereka juga hebat dalam bidang tijarah. Mudah Mudah-mudahan kecintaan kita bertahan bahkan bertambah di tengah fitnah akhir zaman yang luar biasa. Terus alasan yang lain saya S3 di Sudan. Di mana? Sudan. Ustadz nulis tentang apa? Saya menulis tentang Syekh Hashim Ash'ari wajuhuduhu fi sunnah di Indonesia. Kontribusi hadratus Syekh Hashim Ash'ari dalam menyebarkan sunnah di Indonesia. Kita bukan ahlul bid'ah. Kita adalah ahlu sunnah. Maka ketika saya menulis biografi hadratus Syekh ulama-ulama gurunya dibagi dua. Ulama yang tinggi adalah para sadah dan ulama di bawah yang bukan sayyid. Artinya apa? Hadratu Syekh Muhammad Hashim Ash'ari berguru kepada para al-ba'alawi. Terus apa lagi Ustaz? Saya datang dari Pulau Sumatera, tepatnya di Riau. Kami dulu tinggal di kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja kami yang terakhir Namanya Sultan Syarif Qasim Kenapa disebut Syarif? Karena dia adalah Ba'alawi Keturunan dari Banahsan Ada dari Rabi Alawiyah Di kuburan di makamnya Tertulis bahwa Sayyid Syarif Usman Shahabuddin Adalah keturunan Banahsan Al-Ba'lawi dan beliau menikah dengan anak Sultan Istana Siak Sri Indrapura. Kami tidak hanya sekedar memuliakan habaib, tapi Sultan kami punya anak gadis namanya Tengku Embung dinikahkan dengan Habib. Lalu raja-raja kami bergelar syarif. Makanya di sana di Pekanbaru ada tiga. Yang pertama Jalan Sultan Syarif Kasim. Airport Sultan Syarif Qasim Universitas Sultan Syarif Qasim tempat tinggal saya memuliakan Al Ba'lawi -Ba tempat saya belajar memuliakan Al Ba'lawi -Ba ulama yang saya teliti memuliakan Al Ba'lawi -Ba maka saya malu kalau tidak memuliakan mereka karena guru-guru saya memuliakan mereka guru-guru kami membaca ratib Al Attas membaca ratib Al Haddad dan semuanya itu adalah al baalawi al fagihil Muqaddam. mereka adalah zuriat rasulullah sallallahu alaihi wasallam siap mencintai zuriat rasulullah sallallahu wasallam yeah. kalau dengan cucu-cucunya saja kita duduk merasa bahagia apalagi dengan kakek mereka nanti di surga jannatul firdaus insyaallah